Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menanggapi ide presidensial klub yang hendak digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan tanpa keberadaan presidensial klub, komunikasi antara Megawati dan Prabowo tak menemui hambatan. Sebabnya, kata Masinton, Megawati dan Prabowo selain bersahabat juga pernah berkoalisi di Pilpres 2009. Masinton juga menyampaikan PDIP masih mempertanyakan mengenai bentuk dari wacana presidensial klub. Apakah hal itu bakal dilembagakan secara resmi dengan fasilitas negara atau hanya ajang pertemuan lepas antara presiden yang tengah memimpin dengan para presiden sebelumnya? Dia juga menilai terlepas dari wacana presidensial klub, saluran komunikasi di antara para tokoh politik sangat banyak dan lentur. Sebelumnya diberitakan Prabowo berencana membentuk presidensial klub sebagai ajang dialog dengan para presiden. Juru bicara Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo pasti duduk bersama dengan para presiden Republik Indonesia pada waktu yang tepat. Para presiden yang dimaksud ialah Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, dan Joko Widodo atau Jokowi.